terkagum Tuhan melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur. Thank you.
Shalom, saya Eddie Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, apa kabar semua? Saya harap jemaat dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun jemaat berada. Selamat datang di ibadah online FGCC pada hari Minggu 23 Mei 2021. Nama saya Alexis dan akan membawakan fresh news pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah FGCC, welcome home, we're so glad to have you here. Saya persilakan saudara untuk scan QR code yang ada di sebelah kanan layar agar kami dapat mengenal saudara lebih dekat lagi. Bagi jemaat yang rindu tertanam di dalam komunitas, FGCC menyediakan Freshcom. Freshcom adalah sebuah komunitas kecil di FGCC di mana kita bisa saling berdoa, sharing, support, dan tentunya mengenal Tuhan kita lebih dekat lagi. Untuk sementara ini, Freshcom diadakan secara online. Dan apabila jemaat ingin mendaftar, bisa langsung scan QR code yang ada di sebelah kanan layar. Apabila jemaat ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung tanya melalui fitur live chat di YouTube. Bagi jemaat yang rindu untuk memberi, jemaat dapat memberi melalui online banking. Sebentar lagi kita akan ada doa persembahan, jadi saya persilakan saudara untuk menyiapkan aplikasi online bankingnya masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke account public bank. Untuk janji iman dan dana gedung, jemaat dapat transfer ke account OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia dapat transfer ke account Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR code di slide ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau lebih banyak jiwa. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Shalom, saya ingin mengajak kita semua buat berdoa buat persembahan yang sudah kita bawa hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh join Tuhan ibadah online sekali lagi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap persembahan yang sudah kami bawa hari ini Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, dana gedung atau janji iman Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap persembahan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga memberikan persembahan ini Tuhan dengan hati yang sukacita Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik Tuhan, dan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga melalui persembahan ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di luar sana Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat studi kami, buat pekerjaan kami, buat orang tua kami Tuhan, sehingga Engkau terus selalu mencukupkan kebutuhan kami Tuhan, sehingga melalui kami Tuhan kami juga boleh berbagi dengan orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, mari kita, saya mengajak kita semua buat siapkan hati dan mengangkat suara kita buat memuji dan menyembah bersama-sama. Happy Sunday. Yeah.
hati dan pikiran kami, biar fokus untuk Engkau, Tuhan. Jesus at the center of it all. Center of it all, from beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, see once again. Jesus at the center of it all. Center of it all, from beginning to the end, it'll always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Jesus be the center.
center of your church. Every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. Setiap apa yang dikatakan ya Tuhan adalah daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami sebagai jemaat ya Tuhan bisa menerimanya ya Tuhan. Dan melakukannya dalam kehidupan kami. Biar kehidupan kami bisa berbuah dan dirasakan banyak orang. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau. Karena Engkau Allah yang layak memuja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jose Carroll dari Jakarta Praise Community Church. Mari siapkan hati dan buka hati kita untuk menerima firman Tuhan yang saya yakin akan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Halo, salam pada saudara semua yang ada di FGCC Malaysia. Apa kabar? Saya senang sekali pada hari ini punya kesempatan melayani saudara. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga ingin ambil kesempatan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun gereja. Ke-13 bagi saudara semua. It's amazing. Sudah 13 tahun Tuhan tumbuhkan saudara dan Tuhan pelihara saudara. So a very happy 13th anniversary to you all at FGCC Malaysia. Salam khusus buat Pastor Eddie Chang dan istri dan semua tim penggembalan yang ada. Wish you all the best. Terus jadi berkat bukan hanya bagi Kuala Lumpur dan Malaysia, bahkan bagi bangsa-bangsa. I know that the best is still yet to come. Amen. Nah,
Firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada saudara hari ini, terutama pada saat kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Saya beri judul The Outpouring of the Holy Spirit. Hari Raya Pentakosta adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Dan bersama-sama kita akan belajar apa saja yang terjadi di dalam perayaan Hari Raya Pentakosta ini. Bukan hanya sebuah hari raya besar bagi kita sebagai orang percaya, tapi ada hal-hal yang signifikan terjadi melalui kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan ingin lakukan. Mari kita belajar bersama-sama. Ada beberapa pelajaran berharga tentang pencurahan Roh Kudus yang kita akan pelajari. Untuk juga menolong kita fokus kepada apa yang paling penting dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya mulai dengan membagikan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat pertama sampai ayat keempat yang mencatat tentang kejadian pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Nah, apa yang baru kita baca adalah pencatatan daripada kejadian pertama kali Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Tuhan Yesus. Sudah tahu bahwa kita sudah membaca, setelah Yesus dibangkitkan, selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, Yesus terus memberitahukan pada murid-muridnya dan dicatat oleh Injil untuk kita baca semua bahwa setelah dia pergi, dia tidak akan membiarkan kita sebagai orang adalah anak-anak yatim. Dia akan memberikan pada kita seorang penolong yang lain. Namanya adalah Roh Kudus. Dan kemudian di Kisah Para Rasul pasal pertama juga dia katakan bahwa kalau dia datang, maka engkau akan menerima kuasa, dunamis. Kalau Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita, dunamis dalam bahasa Yunani-nya adalah kata yang bicara soal power, kuasa. Akar kata yang sama dipakai untuk kata dunamit, yaitu sumber alat peledak yang dunia masih kenal dan pakai sampai hari ini. So, dikatakan pada waktu Roh Kudus datang pada kita, kita sebagai orang percaya akan menerima kekuatan, kuasa untuk menjadi saksi, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bahkan bukan hanya di Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi. Nah, dikatakan bahwa pada saat Roh Kudus turun dikatakan, maka murid-muridnya mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Bahasa roh adalah salah satu karunia yang kita sebagai anak-anak Tuhan terima pada saat Roh Kudus datang memenuhi kehidupan kita. Tetapi kita harus mengerti bahwa fokus daripada pencurahan Roh Kudus bukanlah hanya karunia yang Roh Kudus bawa dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saya membawa saudara semua untuk mengerti bahwa ada tiga hal penting yang perlu kita perhatikan di saat kita merayakan pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi tiga fokus daripada pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah fokus pribadi Roh Kudus, the person of the Holy Spirit. Nah, kuasa daripada pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan dunia ini adalah pribadi Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi fokus daripada pencurahan Roh Kudus bukanlah mengejar karunia daripada Roh Kudus. Walaupun kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita membawa karunia-karunia rohani yang ada. Dikatakan di 1 Korintus pasal ke-12 ayat ke-4, ada rupa-rupa karunia, tapi hanya ada satu roh yang membawa karunia itu datang dalam kehidupan kita. Ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mujizat, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan bermacam-macam roh, ada karunia berbahasa roh sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka pertama kali dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ada karunia menafsirkan bahasa roh. Dan ada banyak karunia pelayanan lainnya yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal ke-12, termasuk di dalam Roma pasal ke-12. Tetapi yang harus kita mengerti adalah fokus daripada pencurahan Roh Kudus bukanlah karunia itu sendiri, tetapi pribadi Roh Kudus, yang adalah kuasa itu dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi. Sayangnya hari-hari ini saya temukan ada begitu banyak orang Kristen yang mengejar pencurahan Roh Kudus karena mereka merindukan karunia-Nya saja. Mereka lupa bahwa yang harus mereka kejar adalah pribadi Roh Kudus yang perlu mereka miliki dalam kehidupan mereka. Kekristenan tidak akan pernah berubah, kehidupan kita tidak akan berubah kalau bukan karena pribadi Roh Kudus yang datang dalam kehidupan masing-masing. Dia adalah seorang pribadi. Dia adalah seorang pribadi yang hadir dalam kehidupan kita. Kehidupan kita berubah.
pada saat kita mengalami kehadirannya dalam kehidupan kita secara radikal dan nyata setiap hari. Saya temukan dalam kehidupan saya kemampuan saya untuk melepaskan diri dari semua ikatan, termasuk dosa yang saya pendam secara mendalam dan saya rahasiakan. Hanya bisa saya bebas pada saat saya menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam saya. Dia tinggal di dalam saya 24 jam sehari. Pada saat saya menyadari, sebagaimana 1 Korintus 3:16 katakan bahwa, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Pada saat saya sadar bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saya dan dia tidak pernah meninggalkan saya. Pada saat saya mengalami pengalaman pribadi akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saya berubah. Doa saya berubah. Perjalanan iman saya berubah. Dan bahkan kuasa untuk menaklukkan dosa berubah. Karena saya tidak lagi berusaha untuk mengalahkan semua dengan kekuatan saya sendiri. Tapi karena kekuasaan daripada Roh Kudus itu yang ada dalam saya. Saya masih ingat waktu itu setelah saya lama bertobat, saya masih diam-diam seringkali merokok. Saya masih ingat saya ikut sebuah retreat. Walaupun saudara saya aktif melayani, saya jadi panitia, saya ikut memimpin bahkan. Tapi tidak seorang pun yang tahu bahwa saya masih diam-diam merokok. Saya masih ingat waktu itu saya masih kuliah di Jerman. Setiap kali ada break session, saya lari ke belakang hutan karena retreatnya ada di daerah terpencil. Di tengah-tengah pohon atau di antara hutan yang ada, saya kemudian keluarkan rokok saya dan diam-diam saya merokok. Saya merasa berkata bahwa Tuhan saya sudah serahkan begitu banyak hal. Dulu saya minum, dulu saya berjudi, kehidupan saya berantakan. Saya sudah tinggalkan itu semua, tapi sepertinya yang satu ini masih berat sekali untuk saya tinggalkan. Udahlah, biarkan saya seperti itu. Saudara, berulang kali dengan kekuatan saya sendiri, saya mau putuskan kuasa rokok itu. Tapi saya sadar bahwa saya hanya bisa bertahan sebentar. Penguasaan diri hanya bisa bertahan sebentar. Hingga saatnya di mana saya dipenuhi Roh Kudus. Pada saat saya mengalami kepenuhan Roh Kudus, sejak hari itu keintiman bersama dengan Tuhan berubah. Saya tahu bahwa saya tidak lagi hanya hari Minggu datang menyembah Dia yang ada di nan jauh di sana. Tapi Dia ada bersama dengan saya setiap hari. Doa saya malam juga berubah. Doa saya bangun pagi berubah. Perjalanan saya setiap hari berubah. Cara saya belanja berubah. Cara saya kuliah berubah. Cara saya berpacaran berubah. Cara saya melayani juga berubah. Karena saya tahu bahwa saya tidak lagi membuktikan kepada seseorang yang ada di luar sana. Tapi saya sedang berjalan dengan seseorang yang ada di dalam sini. Saudara, apabila sudah mengalami pewahyuan seperti ini, sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti ini dalam kehidupan saudara, saya yakin kekristenan saudara tidak akan pernah sama lagi. Akan lebih mudah untuk saudara menaklukkan apa yang selama ini membelenggu kehidupan saudara. Jadi fokus yang pertama adalah to the person of the Holy Spirit. Pertanyaan saya pada saudara adalah, apakah saudara masih fokus kepada the person of the Holy Spirit in your life? Atau selama ini kekristenan saudara menjadi agamawi. Saudara hanya merasa bicara pada Dia waktu saudara mau makan saja. Atau pada saat saudara melakukan aktivitas agamawi saja. Atau kehadiran Dia dalam kehidupan saudara begitu nyata, 24 jam sehari. Saudara bisa mulai meresponi Dia saat ini juga. Sejak kapankah Dia datang dalam kehidupan saudara? Kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman pertama saudara pada saat Roh Kudus memanifestasikan dirinya kepada saudara di dalam diri saudara. Tetapi sebenarnya pada saat kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya detik itu juga sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam hati dan kehidupan kita. Hanya saja kepenuhan Roh Kudus, pencuran Roh Kudus, atau yang kita sebut sebagai baptisan Roh Kudus, adalah pengalaman pertama di mana Roh Kudus secara totalitas mengambil alih keberadaan kita. Itu sebabnya kadangkala ada yang orang yang rebah mengalami kehilangan keseimbangan. Kan selama ini yang mengendalikan keseimbangan kita adalah otak kecil kita. Ya, pada saat dia ambil alih, dia menunjukkan pada kita bahwa, hey, yang sedang mengendalikan keseimbanganmu bukanlah otakmu, tapi aku yang ada di dalam kau. Demikian juga pada saat dia mengambil alih lidah kita. Dia mengambil alih tubuh kita. Pada saat saya pertama kali mengalami kepenuhan Roh Kudus, pada saat saya mengalaminya, saya tidak bisa kendalikan tangan saya tidak bisa kendalikan tubuh saya. Saya digoncangkan oleh kuasa itu dalam diri saya. Sedemikian rupa, saya lupa persisnya berapa lama, pasti lebih daripada 30 menit. Badan saya digoncangkan oleh sebuah kuasa yang sangat amat dahsyat, yang mana tidak mungkin dengan kekuatan otot saya sendiri, saya bisa menggerakkan tubuh saya sedahsyat itu dan selama itu. Roh Kudus lakukan itu hanya sekedar untuk memberitahukan pada saya bahwa Dia, the dunamis, the power resides within me.
ada di dalam saya. Setiap kali kita takut, kekuatan untuk menaklukkan takut datang dari Dia yang meyakinkan kita bahwa Dia ada di pihak kita dan Dia ada di dalam kita. Nah, sekali lagi, kalau sudah pernah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, ini adalah saat yang tepat untuk kau responi Dia kembali. Apabila engkau belum pernah mengalami Dia memanifestasikan dirinya ke dalam keberadaan saudara, dalam kehidupan saudara, saudara juga bisa berkata pada Dia saat ini juga, take over, ambil alih ya, keberadaanku, kehidupanku. Aku tidak akan takut, dan aku ingin mengalami kau, pribadi Roh Kudus yang ada di dalam aku. Apabila saudara membuka diri seperti ini, apapun juga yang dia lakukan, manifestasi apapun juga bentuk yang dia lakukan, karunia apapun yang dia bawa, itu bukan lagi tujuan utama. Karena tujuan utama saudara adalah pribadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Dia akan menjadi penasihat saudara. Dia akan menjadi penghibur saudara. Dia akan menjadi penolong di dalam keberadaan saudara. Dan saya percaya hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Fokus yang pertama adalah the person, pribadi Roh Kudus. Nah, fokus yang kedua yang kita akan pelajari adalah the church, gereja Tuhan. The result of the outpouring of the Holy Spirit is the establishment of the church. Hasil daripada pencurahan Roh Kudus adalah berdirinya gereja mula-mula. Transformasi yang dialami oleh murid-murid Yesus menyebabkan gereja mula-mula lahir. Saudara, murid-muridnya yang tadinya ketakutan dan lari pada saat gurunya disalibkan, Petrus yang bahkan menyangkali gurunya tiga kali sebelum ayam berkokok sebagaimana Yesus nubuatkan, kemudian karena mereka dipenuhi oleh Kudus, dipenuhi oleh kuasa, saudara tahu dan saudara membacanya bahwa kemudian mereka mulai berkhotbah dan Petrus berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan pada saat itulah gereja mula-mula dilahirkan. Jadi kalau kuasa pencurahan itu adalah pribadi Roh Kudus yang datang, maka hasil daripada pencurahan Roh Kudus yang pertama adalah berdirinya gereja. Nah, itu sebabnya sebagaimana apa yang dialami oleh gereja mula-mula atau murid-muridnya waktu mereka penuh Roh Kudus, kemudian mengalami transformasi kehidupan, maka kunci daripada pencurahan Roh Kudus adalah transformasi kehidupan. Saudara dan saya yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita, harus bisa menghasilkan transformasi atau harus bisa mengalami transformasi yang menyebabkan lahirnya komunitas, lahirnya kehidupan, dan dampak yang ada di sekitar kita. Yesus berkata bahwa kita ini adalah garam dan terang. Garam dan terang tidak ditempatkan di dunia ini untuk tidak berfungsi. Garam harus berfungsi. Apabila garam tidak asin, maka dikatakan, apa gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang? Nah, saya ingin membawa saudara kepada perhatian pada apa yang Yesus katakan tentang garam sebentar. Pada umumnya, kita membaca garam dan kita menafsirkan garam dan fungsi sebagai rempah atau sebagai penyedap rasa, spices, dan yang berikutnya adalah sebagai preservatives, yang menghentikan kebusukan. Tapi saya membawa saudara kepada perhatian kepada apa yang Lukas tuliskan di sini, Lukas pasal ke-14, ayat 34 dan 35 bicara tentang garam. Sedikit lebih jauh daripada sekedar spices or preservatives. Dikatakan garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, di sini Yesus memberikan ilustrasi tentang garam yang berguna untuk ladang maupun untuk pupuk. Nah, saya tidak akan memperpanjang tentang latar belakang daripada konteks ini, tapi saya mau langsung straight to the point memberitahukan pada saudara apa yang Lukas coba gambarkan tentang kegunaan daripada garam. Selain spices atau sebagai penyedap rasa dan preservatif yang menghentikan pembusukan, garam di sini dikatakan tidak ada gunanya kalau garam itu tawar untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi ada dua fungsi garam yang mungkin tidak banyak di antara kita mengerti. Saya mempelajari ini dari apa yang seorang hamba Tuhan David Paulson ajarkan. Dia katakan bahwa di sini konteksnya garam sangat dimengerti oleh orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu. Karena selain untuk spices, untuk penyedap rasa dan untuk preservatif, dikatakan di sini juga untuk ladang dan untuk pupuk. Jadi ada dua fungsi garam yang mungkin tidak banyak kita tahu selain untuk spices dan untuk preservatif, yaitu untuk sterilizer dan fertilizer.
Jadi sterilizer untuk mematikan hama dan mematikan semua tanaman yang tidak perlu tumbuh. Dan sebagai fertilizer, pupuk, untuk menumbuhkan apa yang ditanam yang perlu tumbuh. Jadi sekali lagi, garam selain untuk penyedap rasa dan untuk menghentikan pembusukan, garam yang dipakai untuk tanah adalah untuk menghentikan tumbuhan atau tanaman yang tidak boleh tumbuh dan untuk menyuburkan apa yang harus tumbuh dengan suburnya. Apabila kita melihat garam yang dipakai di tanah, Lukas memakai itu the salt of the soil, bukanlah garam yang kita taburkan di makanan. Karena garam yang ditaburkan di makanan tidak akan banyak jumlahnya dan tidak akan kelihatan. Tapi garam yang ditaburkan di tanah perlu significant quantity, perlu jumlah yang cukup signifikan untuk bisa sterilize tanah, demikian juga untuk fertilize tanah. Jadi dalam konteks ini dibutuhkan jumlah yang cukup besar garam untuk bisa berdampak bagi tanah. To salt the soil. Nah itu sebabnya saya percaya saudara dan saya yang dipenuhi Roh Kudus juga diutus sebagai garam yang sudah diberikan kuasa untuk mempengaruhi dunia sekitar kita. Kita bisa berfungsi sebagai sterilizer, menghentikan kejahatan yang tidak boleh bertumbuh, dan kemudian juga to fertilize kebaikan yang sekitar kita yang harus terus bertumbuh. Itu sebabnya saya yakin diperlukan jumlah kuantiti garam yang signifikan untuk bisa mempengaruhi sebuah masyarakat. Saya percaya Tuhan ingin menempatkan kita in a significant quantity supaya kita bisa mempengaruhi komunitas dan lingkungan dimanapun kita berada. Ya, saudara tahu bahwa garam tidak ada gunanya kalau garam hanya ada di tempatnya saja. Garam harus ditempatkan atau ditaruh di tanah, di komunitas yang ada, supaya dia dapat berfungsi. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku tidak meminta kepada engkau Bapa untuk mengambil mereka dari dunia. Tapi engkau berdoa supaya engkau melindungi mereka di dunia. Itu sebabnya Tuhan ingin menempatkan kita dimanapun kita berada, untuk kita bisa menjadi dampak. Itu sebabnya Roh Kudus ada di dalam kita, supaya penolong, supaya pembantu, supaya pelindung, termasuk penghibur. Walaupun kita seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala, tapi kuasa itu ada di dalam kita. Kalau dia ada di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Karena dia yang ada dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dunia ini. Amen. Saya percaya that power resides within you untuk menjadikan engkau garam dan terang. Dampak, to be the salt of the soil, dimanapun juga Tuhan tempatkan engkau berada. Jadi izinkan saya rangkumkan sekali lagi. Fokus yang pertama adalah the person of the Holy Spirit. Fokus kita adalah pribadi Roh Kudus yang adalah kuasa itu dalam kehidupan kita. Bukan karunianya saja. Fokus yang kedua adalah the church. Dampak daripada transformasi kehidupan. Karena Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi garam dan terang. Gereja mula-mula berdiri karena hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan murid-muridnya dan kehidupan kita di dunia ini. Fokus yang ketiga, mari kita baca kisah para rasul pasal kedua kembali, lanjutan ayat kelima sampai ayat kedelapan. Ini akan memberikan pada kita fokus yang ketiga daripada pencurahan Roh Kudus. Dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing atau mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dikatakan pada waktu kejadian itu 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, dikatakan bahwa berkumpul ada orang-orang Yahudi dari segala bangsa di kolong langit datang kembali, mereka kembali ke Yerusalem. Dikatakan bahwa pada saat rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, dikatakan mereka, orang Yahudi yang berasal dari bangsa-bangsa yang di bawah kolong langit ini, mendengar rasul-rasul murid Yesus berbahasa dari bahasa asal di mana mereka datang. Saudara, bahwa bahasa roh adalah bahasa yang tidak mereka pelajari secara akal. Bagi murid-murid Yesus, apa yang mereka ucapkan itulah bahasa roh, karena rohlah yang memberikan kata-kata bagi mereka. Namun apa yang mereka ucapkan itu adalah bahasa asal bagi banyak bangsa yang berkumpul di situ.
apa fokus dan pelajaran yang dapat saya tarik di sini? Pencurahan Roh Kudus akan membuat kita bisa dipahami dan dimengerti oleh dunia. Dampak daripada pencurahan Roh Kudus adalah dunia sekitar kita dapat memahami kehidupan kita. The impact of the outpouring of the Holy Spirit is that we are understood by the world around us. Pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, harusnya dunia sekitar kita bisa memahami dan mengerti kita. Banyak orang Kristen dipenuhi Roh Kudus, bukannya tambah dimengerti dunia, tambah bikin bingung dunia. Nah, saya yakin di gereja saudara tidak ada hal seperti itu. Tapi di mana-mana saya seringkali lihat kehidupan orang Kristen yang bilang dia penuh dengan Roh Kudus, berbahasa lidah, mempraktikkan karunia-karunia, tapi perbuatan dan kehidupan mereka bukannya memberi jawaban dan membuat dunia bisa menemukan pelita dan jalan bagi hidup mereka, tapi malah memberikan pertanyaan dalam kehidupan mereka. Mereka bukan hanya memberikan kesaksian, tapi membuat dunia kemudian tercengang dan bertanya-tanya, kok bisa orang Kristen hidup seperti itu? Tapi yang kita baca di sini adalah bahwa pencurahan Roh Kudus membuat dunia bisa memahami bahkan apa yang murid-muridnya sendiri tidak pahami. Dunia sekarang ini sedang berhadapan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, berhadapan dengan begitu banyak hal yang unknown. Dunia sedang kebingungan. What is going to happen next? Dunia sedang berhadapan dengan uncertainties, ketidakpastian. Kan tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi hari esok. Demikian juga dunia dengan sulitnya berhadapan dengan the unexpected. Karena mereka sedang tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. So unknown, uncertain, unexpected sedang dihadapi oleh dunia. Tapi tahukah saudara bahwa pada saat Yesus menceritakan tentang kehadiran Roh Kudus, dia berkata, dia akan memberitahukan pada engkau hal-hal yang akan datang. Dalam Yohanes pasal ke-16 ayat 13, Yesus berkata seperti ini, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Semua pertanyaan yang ada di dalam pikiran dunia sudah Yesus janjikan bagi kita semua melalui keberadaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita diberi kuasa dan pribadi itu tinggal dalam kita. Transformasi kehidupan kita dan dampak daripada pencurahan Roh Kudus inilah yang harusnya membuat kehidupan kita bisa dilihat oleh dunia. Sehingga dunia mendapatkan pemahaman, pengertian, dan bahkan pewahyuan. Sehingga kita bisa identify the unknown yang ada di depan kita. Kita bisa confront the uncertainties, hal-hal yang tidak pasti, berani kita hadapi karena kita punya Roh Kudus yang ada dalam kita. Termasuk kita bisa overcome the unexpected. Saudara, kita tidak bisa menghadapi the unexpected tanpa kuasa dan anugerah Roh Kudus dalam kehidupan kita. We live by His grace yang ada bersama dengan kita. Tapi saya percaya bersama dengan Roh Kudus yang tinggal dalam kita, kita bisa menghadapi semua ketidakpastian, semua hal yang belum kita ketahui, termasuk hal-hal yang kita tidak harapkan. So, don't you be afraid of the unknown, of the uncertain, and unexpected. Karena Roh Kudus ada di dalam kita semua. Nah, pada saat kita berani menghidupi kehidupan yang terbuka dengan Roh Kudus, intim dengan Dia, berjalan dengan Dia setiap hari, saya percaya perjalanan kita tidak akan agamawi. Perjalanan kita semakin hari akan semakin dalam bersama dengan Dia. Dan pada saat itu terjadi, saya percaya sebagaimana apa yang dicatat di Kisah Para Rasul, di mana dunia sekitar mereka memahami dan bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan murid-muridnya. Demikian juga dunia sekitar kita akan bisa mengerti dan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pada saat itulah kita menjadi kesaksian, kita menjadi sumber inspirasi, kita menjadi jawaban bagi dunia. Unfortunately, selama ini banyak orang Kristen hanya fokus menghidupi atau mengejar karunia saja. Mereka mengejar bahasa, mereka mengejar nubuatan, mereka mengejar karunia, mereka mengejar mujizat, mereka mengejar karunia untuk membedakan roh. Tidak ada salahnya semua dengan karunia itu, karena Tuhan ingin kita menghidupi dan melayani karunia-karunia itu. Tapi fokus kita bukan hanya kepada karunia saja. Kadang karunia adalah hadiah, namanya juga karunia, it's a gift. Yang Roh Kudus bawa pada saat Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan mengharapkan dan menginginkan untuk kita hidup berbuah. It is the fruit of the Spirit yang Tuhan inginkan, yang akan dunia lihat
dan akan membuat dunia bisa mengerti apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 mencatat, tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ditutup dengan kalimat berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan kata lain, tidak ada hukum dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menentang buah-buah roh ini. Saudara, yang dunia perlukan adalah orang Kristen yang berbuah. Itu sebabnya saya seringkali berkata kepada teman-teman yang ada di sekitar saya di JPCC. Saya berkata bahwa dunia akan memuji Tuhan dan mengagumi Tuhan dalam kehidupan kita pada saat mereka melihat perbuatan kita yang baik. Sebagaimana Matius pasal 5 ayat 16 katakan. Pada saat kita membuktikan bahwa kita hidup dalam kasih, sukacita, penguasaan diri, lemah lembut, setia, murah hati, dan baik lakukan kebaikan. Buat apa kita fasih berbahasa lidah, tapi kita kasar berbahasa Indonesia? Betul nggak, saudara? Buat apa kita bilang kita punya karunia menafsirkan bahasa roh atau membedakan roh yang berbeda-beda, tetapi kita tidak sabar dalam kehidupan kita? Buat apa kita punya hikmat dan bisa menafsirkan bahasa malaikat sekalipun kalau kita tidak setia dalam kehidupan kita? Saudara, fokus yang ketiga ini bicara soal dampak kehidupan kita bagi dunia sekitar kita. Dan saya berdoa bahwa kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita akan menghadirkan dampak ini dimanapun juga Tuhan tempatkan engkau berada. So FGCC, saya berharap ketiga fokus yang saya bagikan ini bisa menolong saudara untuk menjalankan kekristenan saudara tidak religiously, tetapi intimately dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara. Saat ini, saya ingin berdoa bagi saudara sebelum kita berpisah kalau saudara bersedia. Pejamkan mata saudara sebentar. Kalau selama ini, saudara pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara belum pernah mengalami encounter pribadi Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saat ini, walaupun saudara mungkin sedang ada dalam kehidupan dan di rumah saudara masing-masing, atau saudara sedang menyaksikan ini dimanapun juga saat ini, saudara bisa pejamkan mata saudara sebentar kalau saudara inginkan. Saat ini katakan pada dia yang ada dalam diri saudara, sudah pernah undang dia menjadi Tuhan di juru selamatmu secara pribadi. Biar Roh Kudus, I know that you are in me, that you live inside of me. Why don't you show up? Why don't you take over my life saat ini? Ambil alih keberadaan. Ambil alih hidupku saat ini. Aku tidak akan takut kalau engkau ambil alih. Ambil alih keberadaanku. Ambil alih lidahku. Beri aku bahasa yang baru kalau perlu. Show up in my life. Aku ingin hidup lebih intim dengan engkau kembali. Dan bagi saudara yang selama ini sudah pernah mengalami pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus yang hidupnya saudara, tapi sudah lama saudara tidak mengalami kehadiran dia kembali, saudara juga bisa melakukan hal yang sama. Bilang, aku haus dan lapar. Aku rindu dan kangen akan engkau. Aku rindu dan kangen akan jamahanmu. Kalau pada saat ini engkau membuka hati dan dirimu sendiri untuk berbicara pada dia, membuka diri bagi dia, saya yakin saat ini juga pencurahan dan pengurapan yang baru bisa turun atas keberadaan saudara. Dia bisa membasahi tanah hati saudara kembali pada saat ini. Karena dia ingin perubahan itu terus ada dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, transformasi, kuasa yang hadir dalam kehidupan saudara untuk menolong saudara, untuk mengalahkan semua kelemahan saudara, menaklukkan dan membebaskan saudara daripada semua keterikan yang ada, menjadikan saudara garam dan terang, dampak dimanapun kau berada saat ini. Buat saudara yang rindu melayani, saya percaya pada saat ini pencurahan akan datang untuk mengurapi engkau, memberikan engkau karunia untuk menjadi berkat dan melayani orang-orang yang sekitar saudara. Demikian juga pengurapan ini akan turun memberikan engkau hikmat. Whoever you are, soalnya jadi dokter, soalnya mahasiswa, ibu rumah tangga, bekerja, melayani Tuhan, apapun yang engkau kerjakan, saya percaya pengurapan daripada Tuhan ini akan membuat engkau bisa dimengerti oleh dunia. Wisdom will come upon your life. Pada saat saudara hidup intim dengan Roh Kudus, maka kau mulai akan berbuah. Kau mulai akan berbuah kesabaran, sukacita, kasih, damai sejahtera, bahkan kemurahan hati, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Supaya dunia sekitarmu bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupanmu. I speak this blessing upon you, upon FGCC, dan semua kepemimpinan yang ada. I speak this blessing upon you all. Saat ini dengan berlimpah, meteraikan kehadiranmu dalam kehidupan mereka. Dan aku lepaskan berkat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
nama saya Lisa Lismana, saya berasal dari Jakarta, Indonesia. Saya sudah tinggal di Malaysia sekitar 10 tahun dan sudah berjemaat di FCCC selama kurang lebih 8 tahun. Dan saat ini profesi saya adalah sebagai seorang ibu rumah tangga dan membantu di FCCC sebagai administrasi juga. Dan awal mula saya bergabung di FCCC itu berasal dari pertemuan saya dengan Kwang dan Elsie. Mereka adalah teman suami saya yang kebetulan tinggal di kondo yang sama dengan saya. Dan dari sanalah mereka mengajak saya ke FCCC. Dan saya percaya semua itu adalah rencana Tuhan. Karena secara kebetulan pula, Koed dan Cisien beserta keluarga mereka tinggal di kondo yang sama. Dan hanya beda lantai saja. Dan aku percaya sekali itu ada rencana Tuhan untuk supaya saya bisa berada di tengah-tengah keluarga besar FCCC. Dan saya sangat bersyukur. Sedikit kesaksian saya, perjalanan hidup saya itu begitu luar biasa. Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Maaf. Oke. Saya mengalami 2 kali miscarriage keguguran di usia 6 bulan. Hal ini terjadi karena saya mempunyai bentuk rahim yang abnormal. Menurut istilah kedokterannya itu adalah uterus bicorn weight, di mana bentuk rahim yang normal adalah bulat, tapi saya ada bentuk heart. Di mana kondisi ini menyebabkan bayi ketika dia mulai membesar, dia akan kekurangan stok makanan, kekurangan stok oksigen, dan yang pasti kekurangan ruangan untuk bergerak. Karena bayi harus berada di bilik kanan atau di kiri, karena terhimpit di tengah-tengah. Di kehamilan pertama saya harus keluar masuk rumah sakit. 2 minggu di rumah sakit untuk dirawat, sedangkan 2 minggu kembali pulang, kemudian kembali lagi seperti itu. Hal itu berlanjut sampai 6 bulan. Dan pada akhirnya saya harus merelakan bayi saya, dia dilahirkan dalam keadaan yang tidak bernyawa. Dan untuk yang kedua kali, saya berada di FCCC itu teman-teman saya juga ikut mendoakan saya, tapi mungkin saya merasa Tuhan itu sudah tahu semua yang terbaik, jadi saya merasa bahwa semua akan baik-baik saja. Dan saya sudah melalui pantauan dokter yang ketat, dan ternyata hal itu tidak sesuai dengan rencana, karena bayi itu kemudian akan keluar di usia 6 bulan, sama seperti yang sebelumnya. Dan akhirnya saya merasa terpuruk, saya merasa stres, saya merasa ditinggalkan Tuhan. Tapi saya begitu merasa dikuatkan oleh teman-teman seiman saya. Dan akhirnya puji Tuhan, saya mengalami lagi kehamilan yang ketiga. Dan di saat itulah saya bahagia, namun juga tercampur dengan kecemasan, ketakutan yang sangat luar biasa ya. Tapi beruntung sekali, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman saya begitu mendukung saya. Mereka memberikan kekuatan, mereka memberikan pengharapan, mereka memberikan kata-kata penguatan melalui ayat-ayat, melalui doa-doa, dan terutama mereka berpuasa bagi saya. Selama 9 bulan mereka berpuasa bagi saya setiap minggunya, dan mereka berdoa untuk kelancaran persalinan saya. Aduh, itu sungguh-sungguh sangat luar biasa bagi saya. Dan yang lebih terharu lagi, mereka sampai mempersiapkan dana untuk kelahiran anak saya. Itu saya benar-benar terharu sekali. Akhirnya puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Namun pada bulan ke-8 saya kembali mengalami pendarahan. Tapi di saat itu saya tahu bahwa Tuhan yang berkendali di atas hidup saya, dan semua ternyata baik-baik saja. Ya, tidak seperti apa yang saya pikirkan, tapi Tuhan yang memegang kendali atas hidup saya. Dan semuanya baik, lancar, dan puji Tuhan, haleluya. Pada tanggal 9 April 2015, saya melahirkan anak saya dalam keadaan yang sehat dan normal, yang saya beri nama Daniel Gladen Baratan. Dan sekarang ini Daniel sudah berumur 6 tahun, dan semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Daniel,
Dan kalau berbicara mengenai komunitas ya, saya merasa bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang Tuhan kirimkan bagi saya untuk saya melewati setiap proses yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup saya. Karena Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan saya. Seperti di Mazmur 34 ayat 7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Dan aku percaya aku adalah salah satu dari orang-orang yang Tuhan pilih untuk bisa diluputkan. Dan di hari yang berbahagia ini, saya mau mengucapkan happy birthday FGCC. Terus maju, terus menjadi berkat, terus menjadi saluran perpanjangan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan, menjadi terang dan garam bagi generasi muda dan keluarga-keluarga yang lainnya yang Tuhan tempatkan di Malaysia, dan lebih banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa. Dan juga kami mau berterima kasih sekali lagi untuk Koed dan Cisien yang begitu luar biasa yang tetap setia di dalam panggilan mereka. Walaupun banyak rintangan, tapi mereka terus setia dan iman mereka itu luar biasa. Mereka tetap kokoh di dalam panggilannya dan tetap teguh. Walaupun apa yang terjadi, aku percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan mahkota kemuliaan. Kita bersyukur kepada Tuhan telah membawa FGCC boleh merayakan ulang tahun yang ke-13. Dan terima kasih buat anugerah Tuhan dan juga semua leader, volunteer, seluruh jemaat, dan semua pihak, semua teman, sahabat yang turut mendukung sehingga FGCC boleh ada sampai hari ini. Mari terus doakan dan kita percaya bahwa apa yang sudah Tuhan mulai atas FGCC, Dia akan teruskan sampai akhirnya, sampai hari Kristus Yesus. Mari kita berdoa untuk FGCC. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami melihat kesetiaan-Mu atas FGCC Tuhan, bagaimana tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja ini. Gereja ini ada semua karena berkat-Mu, karena kemurahan-Mu, Engkau yang telah mendirikan gereja ini. Ada di Malaysia, kami percaya tidak secara kebetulan. Gereja ini ada Tuhan di Malaysia ini karena sebuah alasan Tuhan, sehingga menjadi tempat dan wadah lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, dan hidup mereka mengalami satu perubahan hidup ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya dengan bertambahnya usia daripada gereja ini Tuhan, gerejanya akan semakin kuat, akan semakin kreatif, akan semakin punya roh yang menyala-nyala di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, sehingga nama-Mu akan terus ditinggikan, nama-Mu akan terus dimasyurkan dari generasi ke generasi, perbuatan-Mu yang ajaib akan terus diceritakan dan dilanjutkan, digaungkan kepada setiap generasi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat setiap leader, setiap volunteer, semua jemaat Tuhan, bahkan dari generasi ke generasi, Engkau sendiri akan terus menuntun dan memberkati gereja ini Tuhan, sampai biarlah gereja ini tetap didapatin setia sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami memberkati FGCC ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa dan siap untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan, berbicara dan menguatkan kami, menghibur kami. Dan juga berdoa untuk semua leader, volunteers, dan seluruh jemaat yang hadir, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan juga untuk setiap persembahan yang diberikan, biarlah dikelola dengan semaksimal mungkin untuk pekerjaan, perluasan pekerjaan Tuhan. Dan juga setiap kami yang sekolah, yang bekerja, yang berusaha, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan kita, arahkan hati pikiran kita, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memberikan damai sejahtera dan anugerah turun ke atas hidupmu, dan diberkatilah engkau sehingga engkau akan terus naik, bukan turun,
Jadi kepala bukan ekor, diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan kuat kuasa daripada Allah Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, setiap yang percaya. Mari sama-sama katakan, amin. Stay safe and stay fresh and stay progress in the power and the grace of God. Dan selamat untuk terus membangun hubungan dan stay connected dengan Tuhan kita dan juga dengan komunitas. Jangan lupa untuk ikut komsel di lokasi terdekat dengan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, and God bless.